Tapi untuk pedas macam ni, kalau bagi dekat orang yang tak biasa makan pedas dan tak suka makan pedas, memang KO. Yo, what's up guys? Akemen Hard sini. Jadi hari ni aku dengar, aku ada baca satu artikel tu, Dr. Fazli dia update satu status, komplain pasal McD punya yang goreng 3 kali pedas tu. Banyak sangat dia kata orang keliling dia yang sakit perut lepas makan kan, yang makan McD punya yang goreng kali 3 ni, 3 kali pedas ni, sakit perut. So aku nak pergi try. Aku rasa macam ada something yang terkena. Jadi korang stay tune, sama ada pedas atau tidak, sama ada sakit perut atau tidak, mari kita tunggu. Okay, jap. Pedas ayam goreng McD extra pedas 3 kali. Okay, kita beli McD ayam goreng McD extra pedas drive thru lah. Kita makan, kita buat review dalam kereta lah. Let's get it guys. Aku tengok Tinker Studio dia buat, ramai lah dia buat. Ada yang cakap macam tak pedas mana pun. Pedas lah tapi tak pedas mana lah. Disney CTV pun dia buat. Dia macam maksud dia kata walaupun panas pun boleh makan lagi, walaupun pedas siap boleh tambah sos lagi kan. Kuasa level-level dia ni level budak surau gendah. Okay, bang. Tengok. Extra spicy ayam goreng McD. Warning, eat at your own risk. You know what? Eat at your own risk. Dijamin halal. Maknanya kalau kau makan ni, yang mana tak tahan pedas, jangan makan lah. Kalau dia dah cakap macam tu. Jadi yang korang ni ada masalah gastrik ke, ada masalah apa benda ke, yang kau sibuk nak makan buat apa, aku tahu lah korang lepak hari-hari dekat McD. Tapi benda ni dia cakap macam ni, kau janganlah makan. Tak adalah masalah sakit perut tu. Okay, bang. Okay, let's get it. Kita order first. Saya nak ayam goreng extra spicy. Air tukar bilo tak nak ais. Banyak saya nak bersih. Tambah bumbu. Bila tu aku ni, kalau pergi warung nak dapat satu air lah. Aku ada gang professional running in my clique international. Cepat. Saya nak tight dengan kuasa boleh? Cuba. Testing tadi kau tengok ada? YouTube ni tak ada orang tengok pun, tak apa. Malu apa? Dia aku tak ada orang tengok pun. Mulut asal dia jengah macam tu, lepas tu dia lalu. Perempuan. Perempuan guys. Tikus guys. Subscribe tu gratis guys. Aku ingat ni ayam goreng tu, ayam goreng lepas tu dengan dia punya apa, kentang. Tu je. Tak ada kentang ah? Ada tadi. Ada. Ada kentang lagi. Lepas tu set biasa RM15. Kau RM14. RM15 sebab Milo. RM14. Kau bayangkan RM14 tu kalau makan kat warung biasa, dua pinggan guys, tikus guys. Nampak lah kau manis. Milo tak nak air kan? Orang malu. Terbuka guys. Ayah. Aku kalau di McD ni aku memang order air Milo. Aku tak order air lain. Okay, nanti kita akan saksikan pedas tak pedas, okay tak okay. Korang tunggu sampai habis video ni. Kita orang nak pergi, jom heboh. Korang tak payah nak heboh-heboh, mari aku yang heboh. Ciao. Bang. Stop. Bang. Okay, kita testing kepedasan McD. Bang. Okay, Akemen Hub sini macam-macam.
Okay, tak ada tisu. Kita unboxing dulu lah. Unboxing dulu. Ini paper. Unbox ke? Unbox lah, boleh lah. Kita unboxing. Tisu. Kita ada Fryos. Fryos tak ada tu. Dan kita ada ayam goreng McD itu sini dalam kota. Unboxing. Sumpah banyak. Okay, ada bahas dalam ni. So lah, makan. Kameraman boleh makan. Aku ada dua ayam McD pedas ni. Kita akan review secara ringkas. Aku yang paling geram sekarang ni, aku minta peha dengan thai. Dapat, aku minta peha dengan thai. Dapat buntut. Dapat apa? Buntut dia. Kepak. Dapat kepak dengan daging lah. Kepak dengan rib. Nasi. Jadi ini ayam tu. Ayam dia apa, daripada ayam, daripada yang aku tengok ah, daripada yang aku nampak sekarang ni, ayam dia lebih merah. Lebih merah dan lebih sama ikut yang ni, sama ikut merah. Baru sikit tu dia dah rasa macam pedas tu. Baru sikit tu. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Kita nak tengok tahap kepedasan dia tu. Alah, mesti setiap aku tak bawa. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Pedas tak pedas, aku akan cuba untuk menyangkal yang mana cakap pedas ke, mana tak cakap pedas ke. Aku akan sangkal semuanya. Jadi aku rasa sendiri. Pedas kan? Dia pedas. Pedas dia, pedas berangin. Pedas berangin ni macam sebenarnya, kalau kalau aku lah, pedas yang berjenis berangin ni, dia tak pedas pun. Dia kacau tekak je. Faham nak buat. Lepas tu aku rasa tak pedas mana lah. Tak pedas mana lah. Cuma pedas dia ada. Nak kata kali tiga tu, dia hanya kali tiga daripada kepedasan yang biasa. Ataupun yang biasa, dia kali tiga je pedas dia. Maksudnya taklah pedas mana pun, pedas masih boleh makan lagi lah. Tapi untuk pedas macam ni, kalau bagi dekat orang yang tak biasa makan pedas dan tak suka makan pedas, memang KO. Itu yang aku rasa ada komplain ramai orang sekurit ni. Dr. Pansi cakap sakit perut lah apalah. Yelah, korang tak biasa makan pedas, korang makan pedas buat apa? Marah ni, marah. Yang penting sedap. Yang penting sedap. Ayam ni sedap. Patutlah, patutlah diorang ada tambah cili. Tak pedas mana pun. Bagi aku yang jenis makan pedas dan suka pedas, walaupun dah lama tak makan pedas kan, sorry aku dah makan Maggi Mami pedas, extra pedas kari tu, jadi dah praktis akhirnya. Jadi makan ni macam acah tak acah, acah tak acah. Aku tambah sos. Yang tak cakap awak tambah sos. Memang tak ada hal. You a bad girl. Can I get some? Can I get a mango? Can I get a cream? Can I get a know what I mean? Dari tempoh sekarang kau take balik. Backup tembus ikut away. Rasa naik ini barang baik. Level ke level, jangan patah away. Siap sedia kau take on mango. Tango stay, jangan lari dari talian ni. Ini bukan Black Maria. Ini alhamdulillah. Okay, lah, tak pedas lah. Bagi aku tak pedas langsung. Tak pedas. Tak pedas.
Guys, tak pedas guys. Tikus guys. Okay, kalau kau tengok video ni, mana Syuk nak tengok video ni? Tapi kalau dia tengok, aku dah jawab dah kau punya soalan tu. Saya, Zizan, ini atau ni, sini dan fuyuk. Harap-harap kau bagi aku hadiah 1,000 tu. Aku dapat tempat semua, jangan takut. Ini tempat kita boleh ni, sosis dia sedap. Tempat yang tadi sosis dia tak sedap. Sosis dia macam macam. Boleh ah. Tak pedas. Okay kan? Aku makan satu ya, cukup lah. Nak tahu kepedasan dia je. Seriously and obviously and tepat sekali, tak pedas. Ya, yeah, bagi orang yang tak makan pedas langsung. Tapi biasalah kalau kita tengok kan, kenapa orang komplain, ada yang komplain sakit perut lah. Sebab kalau kau biasa ya, geng-geng yang lepak McD, selalu lepak McD ni, geng-geng yang jenis ada perut, perut nipis lah, orang cakap usus nipis lah, usus nipis. Jadi makan pedas sikit dah terbirit-birit, tercirit-birit, sakit perut lah, apalah kejadah dia. Yang kali lepak mamak, lepak warung Melayu, makan nasi goreng kampung, kau-kau pedas, barulah trimming sikit perut tu. Ini baru makan sekali dah cirit-birit. Haa ni aku try. Okay, mana tu? Biasa aku makan pedas, perlu banyak. Aku memang kuat perlu. Ini mana tu? Sikit perlu ya. Biasanya belakang Jawa. Okay guys, sampai di sini saja aku punya review tentang ayam goreng McD 3 kali pedas. Dan jangan, korang jangan lupa untuk subscribe, like, komen kat bawah. Apa dapat korang? Apa idea korang? Atau apa-apa yang korang nak komen, kau komen je. Pitik ke? Emoji ke? Dan kita bertemu lagi di video lain. Bang, 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 bang.